Puas liburan di Los Angeles, aktor Verrel Bramastra lanjut mengunjungi Dubai. Hal itu menuai sorotan warganet sebab Natasha Wilona juga sedang berlibur di sana. Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, Verrel Bramastra lawan main Ranti Maria dalam sinetron Putri untuk Pangeran SCTV tersebut membagikan aktivitasnya ketika naik pesawat melancong ke negeri berjuluk Sarang Orang Kaya itu. Warganet menduga Verrel dan Wilona bakal liburan bareng di sana. Lantaran seperti yang diketahui dari Instagram story-nya, aktris 23 tahun tersebut masih berada di Dubai bersama ibunya. Hal ini menjadi sorotan pasalnya dua sejoli tersebut pernah berpacaran. Meski hubungan itu kandas, namun netizen berharap Verrel dan Wilona jadian lagi. Bismillah, Los Angeles to Dubai. Sampai berjumpa, emoji melambaikan tangan, tulis Verrel Bramastra. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari IG @bramastraverrel, Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022. Terpancar wajah bahagia Verrel Bramastra saat selfie di pesawat. Sebelumnya, Verrel mengelilingi Los Angeles memboyong Ivan Fadila, adik dan ibu sambungnya. Beberapa tempat yang telah dikunjungi dalam liburannya kali ini, seperti Disneyland, Hollywood, San Francisco, Heavenly Ski Resort, dan lainnya. Terpantau banjarmasinpost.co.id dalam Instagram Natasha Wilona, sang aktris sedang sarapan bersama ibunya di Hotel Palazzo Versas Dubai. Sebelum ke Dubai, Wilona telah lebih dulu liburan ke Turki. Berbagai tempat wisata dikunjungi pemeran Little Mom ini. Seolah ingin rileks dari segala penat syuting, Natasha Wilona dengan sang ibu begitu menikmati keindahan Turki. Namun satu tempat ternyata membuat kagum mantan pacar Verrel Bramastra itu. Apa itu? Ternyata Natasha Wilona mengagumi tempat wisata edukasi yakni kota bersejarah Efesus. Bahkan sangat kagumnya, Natasha Wilona mengunggah di instastorynya di laman Instagramnya. Dengan berlatar belakang sebuah tempat bersejarah negara Turki, Natasha Wilona curahkan isi hatinya yang begitu bahagia. Ternyata pemeran Dikta dan Hukum ini pergi ke Efesus. Ya, Efesus merupakan kota Yunani kuno yang akhirnya menjadi kota Romawi. Kota ini memiliki sejarah yang penuh dengan semua peninggalan dan kebudayaan dari Efesus. Seperti sisa reruntuhan bangunan peninggalan peradaban kota Efesus yang sangat disenangi Natasha Wilona. Ia pun juga unggah beberapa fotonya di Efesus di Instagram feed-nya. Tak disangka, ia sangat menikmati kunjungannya ke situs bersejarah sekaligus wisata edukasi di Efesus, Turki. Mantan Verrel Bramastra ini ternyata senang belajar sejarah dengan melihat tempat kuno yang masih terawat rapi. Suka banget liburan ke tempat bersejarah, belajar sejarah baru, lihat peradaban kuno, tempat-tempat kuno yang masih terawat rapi. Secinta itu, tulis @natashawilona12 dengan emoji cinta. Sebelum ke Efesus, Natasha Wilona juga terlihat habiskan waktu dengan bermain salju dan juga mengunjungi Kapadokia.